maka para sahabat mengatakan adzabu anis sunnah kal mujahid fi sabilillah, seorang yang membela sunnah bagaikan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membantah mereka dengan tulisan, dengan ceramah, dengan khutbah. Kembalikan kepada dalil, mematahkan syubhat-syubhat mereka dan menyingkap cacat-cacat argumentasi mereka. Maka ini dari amalan salaf. Sekian dari kitab salaf, Rad al-Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Demikian para a'immah membantah ahlul bid'ah. Yang terutama di sini adalah debat kusir. Nah, demikian seseorang yang jelas telah selesai dan tampak kerusakan dan kebobrokannya, dan manusia telah mengetahui hakikat perkaranya, dia hanya itu tanawush min bait, hanya bikin rusuh dari jauh dan tidak memiliki doror yang besar akan sunnah, walaupun dia menggonggong dari jauh tetap berjalan, tidak mempedulikan. Orang yang dari ahlul bidah yang sudah jelas, yang tampak, dan tidak ada yang akan tertipu dengan ucapannya dari fudola ahli sunnah, kecuali orang-orang yang sama seperti dia. Wala ahlul bidah tidak mau diam juga, sama-sama tidak mau diam, dia akan terus berbicara walaupun patah hujannya, kalah dalam argumentasinya, namun mereka adalah pengikut hawa nafsu dan terus berusaha untuk menghiasi kerusakan dan kebidaahannya, dan terus mengeluarkan tulisan-tulisan. Tidak usah antum talibul ilm, dan demikian ulama tidak menyibukkan diri untuk setiap dia berbicara pasti dibantah satu kata dan satu kata. Nah, cukup satu, dua, tiga kali manusia telah tahu hakikat perkaranya dan jelas bahwasanya dia itu penyelisih sunnah dan tidak kembali kepada manhaj salaf, bukan orang yang tunduk kepada dalil, hanya mencari dalil-dalil mutasyabihat dan pengikut hawa nafsu, tampak keras. Ya tetap terus akan berbicara. Biarkan, tinggalkan dan sibukkan dengan yang lebih bermanfaat.